Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Dua kelompok pelajar sekolah menengah atas terlibat aksi tawuran di ruas jalan raya Jakarta-Bogor, Ciracas, Jakarta Timur. Tawuran dengan menggunakan berbagai jenis senjata tajam hingga petasan ini membuat para pengguna jalan ketakutan. Sambil mengacungkan senjata tajam, sekelompok pelajar ini mengejar lawannya hingga masuk ke dalam gang. Video tawuran yang beredar di sosial media ini terjadi di ruas jalan raya Jakarta-Bogor, kilometer 25, tepatnya di depan Gor Ciracas, Jakarta Timur. Selain senjata tajam, tawuran ini juga melibatkan mercon dan batu. Warga tidak mengetahui dari mana asal sekolah para pelajar tersebut. Namun, tawuran memang kerap terjadi di wilayah ini. Bukan hanya di jalan raya, tetapi masuk hingga ke dalam gang. Ini baru pertama kali ya sih, Pak, di sini apa udah sering, Pak? Kalau mau tawuran mah sering. Cuma tidak pernah ada korban apa. Tapi dari pelajar sekolah mana belum tahu, Pak? Ya, belum. Soalnya di belakang kan ada sekolah. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tawuran ini. Akan tetapi, aksi ini meresahkan warga dan para pengguna jalan yang tengah melintas. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta.